Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahajeng sembang dewan juri yang terhormat beserta pemerhati sidang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah kami dari tim A3. Pada siang harinya akan menampilkan persidangan tindak pidana narkotika dengan terdakwa Josias Anugrah alias Josi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Evalia Fitri, selaku panitera pengganti pada persidangan ini. Saya Muhammad Zulfan Ragibi sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Reza Palawan sebagai hakim ketua. Saya Yowananda sebagai hakim anggota 2. Saya Muhammad Eksana Lutfi sebagai penuntut umum. Saya Rizky Amalia sebagai penuntut umum. Saya Herlinda Nurania Sapitri, saya sebagai penasihat hukum. Saya Isa sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Abdullah Mulia sebagai saksi. Saya Muhammad Farid Wibawa Sakti sebagai saksi. Saya Rika Evina sebagai saksi. Saya Mawida sebagai saksi. Saya Heri Okta Setiawan sebagai saksi. Saya Hayri Nesara sebagai saksi. Saya Dina Mariati sebagai saksi. Saya Firdaus Aditya Saputra sebagai terdakwa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dewan juri yang terhormat dan pemerhati sidang, sebelum persidangan ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Dikarenakan persidangan ini dibatasi oleh waktu, maka alur persidangan akan dipercepat, sehingga sering terdengar kata sekian, 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 dan seterusnya, hal selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kedua, apabila terdapat perbedaan antara yang berada dalam berkas dan yang berada di persidangan, maka yang digunakan adalah yang berada di persidangan. Ketiga, untuk menandai pergantian sidang akan ditandai dengan menundukkan kepala. Empat, dikarenakan terbatasnya anggota delegasi, maka akan ada beberapa anggota yang memainkan peran ganda. Terakhir, ruang persidangan ini telah disesuaikan dengan pasal 230 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, dewan juri yang terhormat beserta pemerhati sidang, perkenankan saya untuk memaparkan sinopsis persidangan pada siang hari ini. Sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam perkembangan perekonomian nasional. Industri rokok adalah salah satunya. Ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi, pada 2012 mulai berkembang rokok elektrik atau yang sering disebut dengan vape di Indonesia. Vape menjadi ramai di kalangan remaja dan digadang-gadang mampu menghilangkan kebiasaan merokok konvensional. Selain itu juga dinilai memiliki prospek usaha yang besar. Berdasarkan hal tersebutlah, Jaya Wardana mendirikan PT Cahaya Satya Yudhistira pada awal tahun 2016 dengan bentuk awal perusahaan sebagai distributor vape dan liquid, di mana ia sendiri menjabat sebagai direktur utamanya. Pada 3 bulan pertama, PT Cahaya Satya Yudhistira berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup besar dikarenakan vape dan liquid yang laku keras di pasaran. Namun sayangnya, pada akhir tahun 2016, PT Cahaya Satya Yudhistira mengalami penurunan keuntungan dikarenakan vape dan liquid yang mulai tidak laku di pasaran. Masyarakat lebih memilih kembali kepada rokok konvensional dibandingkan bertahan dengan vape yang dinilai memiliki varian rasa yang monoton dengan harga yang cukup mahal. Atas hal tersebutlah Jaya Wardana memerintahkan kepada Josias Anugrah selaku Direktur Pemasaran dan Produksi Perusahaan untuk melakukan segala cara demi dapat meningkatkan kembali keuntungan. Josias kemudian berinisiatif untuk mencampurkan tanaman Cavia gratiae yang mengandung zat ABCHminaka pada bunganya sebagai penambah cita rasa dalam liquid yang diproduksinya. Ia lantas segera menemui Made Seno untuk melakukan perjanjian kerjasama dengannya mengenai penanaman Cavia gratiae pada lahan miliknya. Selang beberapa bulan, setelah menerima hasil panen dari Made Seno, Andi Dharma dan Yoga Praharja selaku anak buah dari Josias Anugrah segera mengolah tanaman tersebut menjadi bubuk untuk
berhasil meningkatkan kembali keuntungan perusahaan. Lantas Jayawardana kembali memanggil Josias Anugrah untuk dimintai laporan mengenai grafik peningkatan produksi pemasaran perusahaan. Setelah menerima laporan dari Josias Anugrah, Jayawardana tidak memberikan perintah lebih lanjut. Ia meminta kepada Josias Anugrah untuk dapat mempertahankan grafik peningkatan tersebut. Josias Anugrah kemudian berkoordinasi dengan Megi Megayani untuk mendirikan 9 cabang toko di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Bali. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah alur pendistribusian. Kemudian pada Juli 2018, pemerintah mulai melegalkan peredaran vape dan liquid melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Garing PMK .010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Seiring dengan terbitnya peraturan ini, maka perusahaan pun ikut berubah bentuknya menjadi produsen vape dan liquid. Kemudian tepat 1 tahun setelahnya, yakni pada Juli 2019, Nusa News mengabarkan terdapat seorang remaja bernama Putu Nopi yang ditemukan tewas di kediamannya beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 100X Denpasar. Ia adalah seorang mahasiswa semester 5 program studi ilmu hukum pada salah satu universitas ternama di Pulau Bali. Selain itu, ia juga adalah seorang selebgram yang sering mengendorse produk vape. Berdasarkan dari riwayat penyakit yang dimiliki oleh orang tuanya, Putu Nopi diduga tewas karena serangan jantung. Namun setelah dibawa ke rumah sakit ternyata ditemukan beberapa kejanggalan. Atas hal tersebutlah orang tua Putu Nopi sepakat untuk melakukan otopsi. Penyidikan diawali dengan melakukan uji laboratorium terhadap sampel liquid milik PT Cahaya Satya Yudhistira dan hasilnya positif mengandung zat ABCHminaka. Diiringi dengan hasil tes urin pengguna yang juga menunjukkan hasil positif menggunakan narkotika. Pihak berwenang kemudian melakukan penggerebekan ke salah satu cabang toko yang berada di Denpasar. Gung Satria selaku manajer toko tidak luput dari penangkapan. Dan berdasarkan keterangannya lantas dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap PT Cahaya Satya Yudhistira. November 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang ditemukan, termasuk sebuah laptop yang berada pada ruang jajaran direksi yang masih terhubung dengan aplikasi pesan WhatsApp berisi percakapan terakhir antara Jayawardana dan Josias Anugrah. Selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Josias Anugrah. Ia dinilai sebagai salah satu orang yang paling bertanggung jawab dalam hal pembuatan liquid yang mengandung zat ABCHminaka tersebut. Kemudian, berdasarkan keterangan dari jajaran direksi, ditemukan adanya indikasi bahwa Jayawardana sedang berada di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Akankah Jayawardana berhasil diringkus dan dihadapkan kepada meja hijau? Atau justru Josias Anugrah selaku kaki tangan dari Jayawardana yang akan dijadikan tersangka utama dalam kasus ini? Simak kelanjutannya dalam persidangan pada siang hari ini. Selamat menyaksikan. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Denpasar. 1. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Sesaat sebelum sidang dimulai, setiap orang yang hadir dalam ruang sidang diharapkan telah duduk di tempatnya masing-masing. 4. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang,
setiap orang yang hadir dalam ruang sidang diharapkan untuk berdiri sebagai penghormatan kepada majelis hakim. 5. Selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar atau masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat dan tidak diperkenankan untuk bersikap keluar masuk dalam persidangan. 6. Setiap pengunjung dalam ruang sidang wajib bersikap sopan dan tenang dalam mengikuti persidangan. 7. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus dilarang untuk bercakap-cakap atau mengumumkan sesuatu dengan suara. 8. Setiap pengunjung yang hadir dalam ruang sidang dilarang untuk membuat keributan yang dapat mengganggu persidangan. 9. Setiap pengunjung yang masuk dalam ruang sidang dilarang membawa senjata api dan senjata tajam, termasuk benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 10. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa seseorang tidak membawa senjata atau bahan yang membahayakan. 11. Siapapun dalam ruang sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim, atas perintahnya dapat dikeluarkan dari ruang sidang. 12. Yang menggunakan handphone atau HP selama persidangan supaya dinonaktifkan. Sekian, terima kasih. Para penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Agama Katolik, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1 manajemen.
bahwa terdakwa adalah penyidik Anang Batubari sejak tanggal 4 November sampai dengan 24 November 2019. Diperpanjang oleh Hakim Penuntut Umum sejak tanggal 25 November sampai 15 Desember 2019. Diperpanjang oleh Hakim Penuntut Umum 1 sejak tanggal 16 Desember sampai 14 Januari 2019. Dakwaan peringat bahwa terdakwa Joshua Satriwa dan Joshi pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 13.00 atau sejak tanggal 19 tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Bali nomor 1 Dua Kelurahan Denpasar atau sejaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam tim hukum pengadilan negeri Denpasar yang berguna mengisah dan mengadili bahwa terdakwa tanpa hak atau orang hukum menawarkan menjual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerimakan dakwa dari golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara sebagai berikut bahwa dana dana telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar bahwa terdakwa Joshua Satriwa diskusi pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 13.00 atau sejaknya masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Bali nomor 1 20 Pulau Denpasar atau sejaknya masih masuk dalam tahun masih masuk dalam hukum pada negeri Denpasar yang berkuasa memisah dan mengadili bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan rokok yang satu bukan tanaman beratnya lebih 5 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara sebagai berikut bahwa sejaknya dianggap telah dibacakan. Perbuatan tersebut terdakwa sebenarnya juga diancam dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal Jumat 20 Desember 2019 Penuntut Umum Muhammad S. Lutfi SHMH dan Rizky Arya SHMH ditandatangani. Sekian yang mulia. Pada saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti yang mengisi dakwaan? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan keberatan? Saya serahkan sebelumnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Saudara penasihat hukum apakah mengajukan keberatan? Iya yang mulia, kami minta waktu selama 3 hari yang mulia. Saudara Parita, 3 hari dari sekarang yaitu pada tanggal berapa? Senin 23 Desember 2019 yang mulia. Baik, sidangan ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 23 Desember 2019 pukul 9.00 di tempat yang sama yaitu pengadilan negeri Denpasar. Dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum kepada saudara terdakwa dan penuntut umum harap ada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi jika sidang ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 23 Desember 2019, sidang pengadilan negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 142 garis miring garis 2019 garis PN Denpasar. Dengan terdakwa Joshua Satriwa SHMH, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Sesuai dengan catatan dari persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Kepada saudara penasihat hukum, dipersilakan membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih yang mulia. Izin berdiri. Eksepsi dalam perkara pidana nomor register 142 garis miring garis 2019 garis PN Denpasar atas nama terdakwa Joshua Satriwa alias Joshi. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Joshua Satriwa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan keberatan terhadap surat dakwaan.
tanggal berapa? Kamis 26 Desember 2019, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis tanggal 26 Desember 2019 pukul 9.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dalam agenda sidang pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum serta terdakwa akan sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi, demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 26 Desember 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 142 2019 Denpasar dengan terdakwa Josias Anugrah Restiusi, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apa kabar dan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Oke, kepada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tanggapannya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin berdiri, Yang Mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar, untuk keadilan, majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum serta hadirin sidang yang kami hormati. Setelah kami mendengar eksepsi dari saudara penasihat hukum, maka kami berpendapat bahwa saudara penasihat hukum dengan eksepsinya dan membaca surat dakwaan kami dengan jelas dan cermat. Keberatan pertama mengenai surat dakwaan. Di dalam keberatannya, saudara penasihat hukum mengatakan bahwa surat dakwaan dari penuntut umum adalah surat dakwaan yang tidak jelas karena pasal yang didakwakan tidak memenuhi syarat material. Maka kami berpendapat bahwa perlu kiranya saudara penasihat hukum untuk membaca secara utuh dan menyeluruh surat dakwaan kami, bahwa dalam rangka pasal dalam surat dakwaan kami sudah secara cermat dan berdasarkan bukti fakta untuk mendakwa. Dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 mengenai unsur menguasai atau memiliki, saudara terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut karena berdasarkan berita acara pengadilan pada tanggal 3 November yang selanjutnya dianggap tidak dicapai. Keberatan kedua, saudara penasihat hukum mengatakan bahwa dakwaan sekunder menyeluruh dakwaan primer. Kami tidak sependapat dengan keberatan tersebut karena dakwaan primer dan dakwaan subsidiar dalam surat dakwaan jelas berbeda. Maka dari itu perlu kiranya saudara penasihat hukum untuk membaca ulang surat dakwaan kami dengan cermat dan teliti. Keberatan ketiga mengenai kewenangan mengadili. Di dalam keberatannya, saudara penasihat hukum mengatakan bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Bangli, bukanlah Pengadilan Negeri Denpasar. Menurut kami, saudara penasihat hukum tidak membaca dan memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam pasal 84 KUHP. Maka dari itu kami selaku penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak segala keberatan dari saudara penuntut umum dan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Demikian tanggapan kami atas surat keberatan saudara penuntut umum. Hormat kami penuntut umum Muhammad Hasan Lutfi SHMH dan Rizky Aulia SHMH ditandatangani. Sekian Yang Mulia, ini serahkan salinan Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, karena penuntut umum telah menyampaikan tanggapan eksepsinya, maka majelis hakim meminta waktu 7 hari untuk membuat putusan sela. Pada saudara panitera, 7 hari dari sekarang dari pada tanggal berapa? Kamis 2 Januari 2020, Yang Mulia. Baik, kepada sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis tanggal 2 Januari 2020 pukul 9.00 WIB di tempat yang sama yang Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim, kepada saudara terdakwa dan penuntut umum harap ada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 2 Januari 2020, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 142/2019/PDenpasar dengan terdakwa Josias Anugrah Restiusi, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, saudara penuntut umum dan penasihat hukum harap menyimak dengan sesama. Putusan sela nomor register perkara 142/2019/PDenpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dengan perkara pidana khusus dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa. Nama, Josias Anugrah, jenis kelamin laki-laki, tempat kelahiran Denpasar 10 Juni 1988, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pulau Bias nomor 4 Daun Priklot Denpasar. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam alasan eksepsi dan dalam petitum eksepsinya, penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi surat dakwaan batal demi hukum tersebut, maka menurut pengadilan hal tersebut berhubungan
menuntut surat dakwaan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa sebuah penanganan tersebut, jaksa sebagai penuntut umum diberi wewenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan. Kemudian demikian tentang bagaimana cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempurna, ketentuan undang-undang tidak mengaturnya secara jelas dan rinci tentang hal tersebut. KUHP hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 dengan risiko bila disampingi ketentuan tersebut, dakwaan akan batal dihukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 3. Menimbang bahwa dengan adanya kewenangan sebelumnya pada penuntut umum, eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi selanjutnya, yaitu dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak cermat, dan dakwaan tidak lengkap. Pengadilan tidak berwenang mengadili. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif. Menimbang bahwa tentang pembuatan surat dakwaan sebagaimana di dalam ketentuan KUHP, jaksa sebagai penuntut umum telah dipertegas kedudukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan. Hal mana sebagai ketentuan pasal 1.7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi syarat material surat dakwaan, yaitu dengan uraian jelas tentang tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat formil maupun material pasal 143 ayat 2 KUHP, maka keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak. Menimbang bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi syarat-syarat dakwaan yaitu cermat dan lengkap. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi syarat-syarat dakwaan yaitu cermat dan lengkap. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum sudah benar dalam menerangkan pasal 44 ayat 2 KUHP tentang kewenangan mengadili terdakwa di pengadilan negeri dan pasar. Menimbang bahwa keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan. Mengingat pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 143 ayat 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 20 Desember 2019 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana terdakwa. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan. 4. Menentukan biaya dalam perkara ini setelah putusan akhir. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 2 Januari 2020 oleh kami Muhammad Reza Mahawan SHMA sebagai hakim ketua, dibantu oleh Muhammad Jumat Tragedi SHMA dan Yulanda SHMA masing-masing selaku hakim anggota, dengan dibantu Ida Ayu Maya Diva SH selaku panitera pengganti, serta dihadiri penuntut umum Muhammad Ehsanul Lutfi SHMA, Rizky Amalia SHMA, terdakwa Yosya Sanugra serta penasihat hukum terdakwa. Hormat kami, majelis hakim dan panitera pengganti tersebut ditandatangani. Pada saudara terdakwa, apakah sudah menerima dalam sistem sholat? Mengerti yang mulia. Dan kepada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah menerima? Menerima yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap menerima saksi? Belum yang mulia, kami minta waktu 14 kali yang mulia. Beratkan yang mulia, saya maaf yang mulia, isinya menerima. Nah, kenapa pada saudara penuntut umum dan penasihat hukum memberikan waktu pada majelis hakim untuk berunding? Selama majelis hakim berunding, kami rasa waktu 7 hari cukup untuk melakukan pembuktian. Bagaimana penuntut umum, apakah setuju dengan batas waktu tersebut? Setuju yang mulia. Pada panitera 7 hari dan sekarang menjadi pada tanggal berapa? Kami 9 Januari 2020 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 pukul 9.00 WIB, tempat yang sama yaitu pengadilan negeri Denpasar. Dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penuntut umum kepada saudara terdakwa dan penuntut umum hari pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dan sebagai pemberitahuan resmi, demikian sidang hari ini yang akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 9 Januari 2020, sidang pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 142 garis khusus garis 2019 garis PN Denpasar dengan terdakwa Yosya Sanugra dan Yosya Sisa yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk segala? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara silakan duduk di samping penasihat hukum terdakwa. Siap yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk segala? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Berapa orang yang saksi akan dihadirkan? 5 orang saksi dan 2 orang ahli, yang mulia. Baik, silakan hadir ke ruang sidang. Petugas menghadirkan 5 orang saksi ke dalam persidangan. Baik, pada saudara saksi sekalian, apakah saudara sudah siap di persidangan? Siap, yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Yang pertama,
pertama, Iwayan Raharja, jenis kelamin laki-laki, umur 52 tahun, alamat Jalan Nusa Indah 100 X Denpasar, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, agama Hindu, apakah benar? Ya benar yang mulia. Apakah saudara benar terdakwa? Ya saya benar terdakwa. Baik, saksi selanjutnya, Gung Satria, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, alamat Jalan Pralina nomor 39 Denpasar Timur, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Hindu, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara benar terdakwa? Benar yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi Narudana Hilda, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, alamat Jalan Apulan nomor 121 Denpasar Barat, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Hindu, apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudara benar terdakwa? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya, saksi Madiseno, jenis kelamin laki-laki, usia 19 tahun, alamat Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 90 Bangli, warga negara Indonesia, alamat pekerjaan mahasiswa, agama Hindu, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara benar dengan terdakwa? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya Yoga Prahadya, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, alamat Jalan Kita nomor 101 Bangli, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Hindu, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara benar dengan terdakwa? Benar yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah dengan agama dan kepercayaan saudara terlebih dahulu. Bersedia kamu untuk disumpah? Bersedia, ya. Baik, pada jenis sumpah, harap ambil tempat. Untuk saksi, saya ketik ke data saya. Om Atta Paramawisesa. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang benar. Yang benar. Tidak lain daripada sebenarnya. Tidak lain daripada sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, kepada saudara saksi Wayan Raharja, harap tetap sumpah, dan untuk saksi yang lainnya silakan meninggalkan opsi terlebih dahulu. Baik, saudara silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benar adanya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, di sini tadi saudara mengatakan bahwa Anda kenal dengan terdakwa. Apakah benar itu? Ya benar, terdakwa pernah mengunjungi rumah saya untuk mengantarkan titik untuk anak saya, karena anak saya itu bekerja sama dengan terdakwa untuk memasarkan produk titik di media sosial anak saya, karena yang saya tahu anak saya itu adalah seorang selebgram. Baik, kepada siapa betul semua pertanyaan? Anda yang kedua, kapan tepatnya saudara terdakwa menyerahkan liquid tersebut? Sebenarnya saya pernah dengar itu sekitar pertengahan bulan Januari pada tahun 2019. Sudah ya. Cukup kakek kedua. Baik, kakek bangga kedua. Saudara saksi, sebelum anak Anda meninggal dunia, selain yang liquid apa yang pernah dikonsumsi yang Anda? Sebelum anak saya meninggal itu anak saya hanya sering konsumsi hal liquid saja. Karena anak saya itu yang promosikan merek tersebut. Baiklah, saya rasa cukup untuk. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih ya Bu ya. Saudara saksi mengatakan anak saudara dan terdakwa melakukan kerjasama. Dari mana saudara saksi mengetahui hal tersebut? Dari surat perjanjian yang saya temukan di kamar anak saya. Apakah benar itu surat perjanjiannya? Ya benar. Dari hasil visum interaktum, cairan liquid vape yang diberikan terdakwa kepada anak Anda mengandung narkotika golongan 1, apakah itu benar? Ya benar. Benar. Cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Putu Nopi memiliki riwayat penyakit? Sebelumnya anak saya itu tidak memiliki gejala penyakit jantung, namun saya yang memiliki gejala penyakit jantung. Hal ini membuat saya kebingungan kenapa anak saya itu bisa meninggal dunia. Sebelumnya itu anak saya itu baik-baik saja. Anak saya tidak baik-baik saja Bu. Tidak ada keanehan dari anak saya. Hal ini tuh membuat saya itu menyesal memperbolehkan anak saya mengkonsumsi vape. Baik, saya turut berduka cita. Yang mulia, bisa saja Putu Novi ini memiliki penyakit jantung yang mulia, karena dia dari ayahnya, bisa saja penyakit itu turun kepada Putu Novi yang mulia. Beratkan yang mulia. Baik, silakan. Argumen dari penasihat hukum ini sangat tidak berdasar yang mulia, karena dari hasil visum interaktum telah jelas bahwa Putu Nopi ini tidak memiliki penyakit jantung yang mulia. Sekian. Baik, kepada saudara penasihat hukum bagaimana pak ada tanggapan? Cukup yang mulia. Pada saudara terdakwa apakah ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada yang mulia. Baik, pada saudara saksi majelis hakim turut berduka cita.
Untuk sementara keterangan saudara kami itu cukup, apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara bersedia untuk diperiksa kembali. Bersedia yang mulia. Silakan meninggalkan ruang sidang. Pada penuntut umum harap memanggil saksi selanjutnya. Tugas menghadirkan saksi Bung Satria pada persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi Bung Satria, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar dengan adanya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelumnya apakah Anda kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Saya ada hubungan pekerjaan dengan Pak Josi, tapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Josi. Baik, nanti anggota satu. Tidak ada yang ketua. Anggota dua. Ada yang ketua. Saudara saksi, bagaimana peran terdakwa sendiri dalam penjualan liquid ini? Oh, Pak Josi ini sangat berperan aktif sebagai direktur pemasaran dalam penjualan ini. Untuk melakukan usaha-usaha promosi, termasuk bekerja sama dengan selebgram dalam hal mengurus liquid, agar engagementnya naik dan penjualan terus meningkat, ya. Baiklah, saya rasa cukup bagi Tuhan. Kepada saudara penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Bung Satria, apakah saudara mengetahui kepada siapa pertanggung jawab penjualan DVD ini? Tentu saja Pak Josi dong. Pak Josi ya? Iya. Kenapa pertanggung jawab tersebut ada pada Pak Josi? Itu karena pada surat perjanjian kontrak kerja yang saya tanda tangani, di situ tertulis bahwa semua pertanggung jawaban itu di tangan Pak Josi. Apa benar ini surat kontrak tersebut? Nah ya, ya benar. Ya yang mulia, di sini keterangan dari saksi memang dan bahwasanya memang jawaban ada pelanggaran dalam terdakwa yang mulia. Sekian. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi bilang sebelumnya saksi yang memasarkan liquid tersebut. Berarti sebelumnya saksi bertanggung jawab dalam melakukan pemasaran yang ada di toko tersebut. Ya benar, saya hanya memasarkan toko tersebut dan tentunya saya juga bertanggung jawab karena saya laku manajer di toko saya. Baik, berarti apapun produk yang ada di toko Anda pasti saudara saksi yang bertanggung jawab, benar? Ya benar, karena saya ingin produk-produk yang saya jual di toko saya itu laris. Maka dari itu memang perlu ada pemasaran dan harus ada tanggung jawab saya juga sebagai manajer. Baik, saudara saksi tadi bilang sebelumnya saksi bertanggung jawab dalam melakukan pemasaran liquid yang ada di toko Anda. Tetapi bagaimana bisa saksi bilang saksi tidak bertanggung jawab dan malah menuduh terdakwa? Ini tim penasihat hukum menetapkan saksi yang mulia. Kepada penasihat hukum, tolong jangan menetapkan saksi dan hak saksi untuk tidak ditekan. Silakan lanjutkan. Yang mulia, saya ini tidak menetapkan saksi, tapi memang ada suara saya seperti ini yang mulia. Baik, emosinya diturunkan ya. Baik. Saudara saksi tadi bilang saksi bertanggung jawab dalam melakukan pemasaran liquid yang ada di toko Anda. Tetapi bagaimana saksi bisa bilang saksi tidak bertanggung jawab dan malah menuduh terdakwa? Padahal kan produk tersebut juga termasuk yang ada pada berarti untuk melakukan kerjasama dengan Putu Novi itu bukan dari terdakwa melainkan Anda sendiri yang menginginkan agar produk liquid yang ada di toko Anda laris. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, kepada saudara terdakwa apa ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada ya. Untuk saudara saksi keterangan saudara kami yang cukup apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara bersedia untuk dipanggil kembali. Bersedia ya. Silakan tinggal sidang. Pada penuntut umum mengharap memanggil saksi selanjutnya. Tugas menghadirkan saksi dan menghadapi dalam persidangan. Silakan duduk. Pada saudara saksi Harun dan Nanda, saudara telah disumpah untuk agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benar adanya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, di sini tadi ada menunjukkan bahwa saudara kenal dengan terdakwa, jadi dalam hubungan seperti apa itu? Jadi saya ini merupakan salah satu direktur keuangan di perusahaan yang dikelola oleh Pak Josi, di mana Pak Josi itu sebagai direktur pemasarannya yang mulia. Baik, saya meminta satu pertanyaan. Ada yang itu. Sejak kapan terdakwa menjual liquid tersebut? Untuk menjual liquid itu terhitung sejak awal bulan Maret tahun 2017, ya? Awal bulan Maret 2017. Sudah cukup pak yang itu? Baik, hakim anggota. Ada yang itu. Saudara saksi, sejak terdakwa menjual liquid ini, apakah ada perubahan signifikan dalam perusahaan? Oh jelas, aku lihat awalnya itu perusahaan awal 2016 perusahaan belum memproduksi liquid sendiri. Jadi perusahaan di akhir tahun 2016 itu mengalami penurunan keuntungan, sehingga Bapak Josi ini memberikan ide untuk membuat produk itu sendiri. Jadi perusahaan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Baiklah, saya rasa cukup Pak Tuan. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa bukti ide tersebut adalah
Itu terhitung sejak akhir tahun 2016. Setelah menyampaikan ide ini, apakah pertanggung jawaban seterusnya berada di tangan terdakwa? Iya Ibu, jadi perusahaan kami itu, atasan kami itu telah memberikan mandat yang pada Bapak Josi. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Josi ini akan dipertanggungjawabkannya sendiri, Ibu. Cukup Yang Mulia. Kepada penasihat hukum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah dalam menyampaikan ide tersebut terdakwa ada menjelaskan gangguan apa saja yang terdapat dalam liquid pin itu? Seingat saya ya Ibu ya, Bapak Josi ini tidak menjelaskan kandungan yang ada di dalam liquid itu, tapi Bapak Josi ini mengatakan kalau liquid itu dibuat dari kopi gratier atau gimana gitu, saya lupa. Bagaimana Anda mengetahui bahwa saksi, bahwa terdakwa lah yang meracik liquid tersebut? Ini juga saya ketahui dari kedua anak Bapak Josi yang bernama Dilema dan juga Prahardya. Bukankah terdakwa membeli bahan-bahan tersebut menggunakan nomor perusahaan yang mana setiap bukti pengeluaran selalu diserahkan kepada Anda? Nah itu juga harus tahu di sini, saya juga pusing Bu, Bapak Josi ini setiap kali memberikan bukti pembelian produksinya itu tidak pernah melampirkan adanya kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Saya kan sebagai direktur keuangan jadi pusing. Iya mulai sini saya sedikit melakukan kesaksian saksi dikarenakan bagaimana bisa seorang direktur keuangan tidak mau tahu kandungan liquid tersebut. Terdakwa selalu kepada terdakwa selalu melampirkan bukti-bukti pengeluaran dan diserahkan kepada saudara saksi sendiri. Yang Mulia sekian. Keberatan Yang Mulia. Baik, silakan. Dan di nota pembelian yang kita temukan terdakwa memang tidak pernah menyampaikan pembeliannya secara rinci Yang Mulia. Sekian. Baik, cukup. Pada saudara terdakwa bagaimana Pak, ada tanggapan atau pertanyaan? Ada Yang Mulia, sebenarnya yang mendapatkan ide tersebut bukan saya, namun Pak Dewa Gana selaku direktur saya Yang Mulia. Baik, dari penasihat Pak, cukup. Izin melampirkan bukti-bukti Yang Mulia, bukti-bukti pendirian perusahaan dan juga hal ini yang membuktikan kalau bahwa hal ini belum diatur di dalam Permenkes nomor 2 tahun 2017. Izin melampirkan bukti Yang Mulia. Baik, silakan maju depan, karena terdakwa dan penuntut umum silakan maju depan. Apakah cukup dari penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Keterangan saudara kami yang cukup, apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara bersedia untuk kembali. Bersedia Yang Mulia. Silakan meninggalkan sidang. Kepada penuntut umum harap memanggil saksi selanjutnya. Tugas menghadirkan saksi Made Seller dalam persidangan. Silakan duduk. Pada saudara saksi Malaysia, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, di sini tadi akan diberikan bahwa Anda kenal dengan terdakwa ya? Iya, betul. Dalam hubungan kerja seperti apa itu? Saya memiliki hubungan dengan Pak Joyce ini dalam penanaman kopi gratis. Baik, Hakim Anggota 1 pada pertanyaan. Ada Hakim Ketua. Siapa yang menyarankan penanaman kopi gratis tersebut di tanah Anda? Aku sendiri sih selaku pemilik lahan itu. Kamu sendiri ya, sudah cukup Hakim Kedua. Baik, Hakim Kedua. Baik, Hakim Kedua. Saudara saksi, mengapa Anda menyarankan menanamkan kopi gratia itu di tanah adat? Padahal Anda sendiri tidak mengetahui pasti, Anda sendiri tidak mengetahui tanaman itu seperti apa? Ya, karena lahan tersebut milik aku pribadi yang awalnya ditanami teh dan strawberry. Kemudian Pak Yosi ini mengadakan kerjasama dengan saya. Untuk melakukan kerjasama dengan orang asing itu, Pak Yosi harus meminta persetujuan kepala adat. Baiklah, saya rasa cukup Hakim Kedua. Kepada penuntut umum, dipersilakan kembali untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar jika terdakwa sendirilah yang mengajak saudara untuk melakukan penanaman tersebut? Iya benar. Lalu apakah terdakwa pernah mengatakan jika yang diambil dari tanaman tersebut adalah bunganya yang mengandung zat narkotika bermaksud? Tidak ada. Pak Josi mengatakan yang diambil itu justru bijinya, biji kopi. Yang Mulia, apapun saksi mengetahui jika liquid tersebut digunakan untuk tanaman, namun terdakwa tidak pernah mengetahui kepada saksi Yang Mulia jika yang diambil adalah bunganya yang mengandung zat tak biasa dinaca. Sekian. Kepada penasihat hukum, kita sekarang mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saat Bapak Josias menginginkan lahan tersebut, apakah Bapak Josias mengatakan lahan tersebut akan digunakan untuk apa? Ya, Pak Josias mengatakan lahan tersebut akan dipakai sebagai media tanaman pohon gratis. Baik, berarti dari awal sudah tahu ya. Ya. Saudara saksi tahu tidak tanaman tersebut mengandung zat atau tidak? Tidak tahu tuh. Baik, cukup Yang Mulia, terima kasih. Oke, kepada saudara terdakwa, apa ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Untuk saudara saksi, keterangan saudara kami cukup apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara bersedia untuk dipanggil kembali. Siap Yang Mulia. Baik, silakan meninggalkan sidang. Pada saudara penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Juga semua hadirkan saksi yang sudah berada di dalam persidangan. Silakan duduk.
Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benar adanya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Di sini tadi yang mengatakan bahwa Anda mengenal terdakwa dalam hubungan seperti apa itu? Dalam hubungan pekerjaan, Yang Mulia, saya adalah anak buah dari Pak Josi dalam meracik liquid. Baik, hakim anggota satu, Pak, ada pertanyaan? Tidak ada, hakim anggota dua. Baik, hakim anggota dua? Tidak ada, hakim anggota dua. Baik, saya bertanya, apakah Anda tahu liquid ini dipasarkan kemana dan oleh siapa? Untuk dipasarkan itu ke 9 toko cabang yang ada di Bali, Yang Mulia, dan diambil dan diantar oleh kurir sesuai arah Pak Josi. Baik, pada penuntut umum dipersilakan pengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari saksi sebagai praktisi liquid, apa mau tahu bahwasanya tanaman yang dicampur ke dalam liquid ada zat narkotik golongan 1? Tidak, aku tak tahu itu apa. Anda tidak tahunya? Tidak. Apakah Anda bertanya kepada terdakwa tanaman tersebut ada mengandung narkotik golongan 1? Pernah, namun terdakwa ini Pak Josi mengelak. Dia mengelaknya? Iya. Cukup, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum dipersilakan pengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, sudah berapa lama Anda bekerja untuk meracik liquid tersebut? 2 tahun lalu, sejak tahun 2017. Sudah cukup lama ya? Apakah saat meracik liquid tersebut Anda benar-benar tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam liquid itu? Tidak, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya pernah nanya sama Pak Josi, apa aman ini barang untuk konsumsi? Terus Pak Josi jawab, sudah kerja saja yang saya suruh, gitu loh, penasihat hukum. Sekian, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Sebelumnya saya, sebelum memberikan arahan kepada saksi ini, saya selalu menjelaskan cara detail dan rinci, Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, bagaimana, apakah ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk sementara keterangan saudara kami cukup. Apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara, bersedia menghadirkan kembali? Bersedia, Yang Mulia. Silakan meninggalkan ruang sidang. Pada penuntut umum, apakah masih ada saksi selanjutnya? Ada, Yang Mulia. Dua orang lagi, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan ahli ruang sidang. Juga semua hadirkan dokter Krisila dan Abira Rasmanto pada persidangan. Baik, kepada saudara ahli sekalian, apakah sudah siap hadir ke persidangan? Siap, Yang Mulia. Saya akan bertanya dengan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Krisila Mirjani, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun. Alamat Jalan Mahendra, nomor 8 Medan Pasar. Keluarga negara di Indonesia, pekerjaan dokter ahli forensik agama Islam, benar? Ya. Selanjutnya, Abirama Sumanto. Jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun. Alamat Jalan Pulau Bungin, nomor 87A. Keluarga negara di Indonesia, pekerjaan dosen agama Islam, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan saudara. Bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada jenis sumpah, harapkan di tempat. Untuk ahli itu saya ikuti kata arah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Dari apa yang sebenarnya. Dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu. Sesuai dengan disiplin ilmu. Yang saya miliki dan kuasai. Yang saya miliki dan kuasai. Terima kasih. Kepada saudara ahli, untuk saudara ahli Krisila Mirjani harap tetap di tempat dan untuk Abirama Sumanto silakan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Silakan duduk. Sebelumnya apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa, Yang Mulia. Baik, silakan memaparkan keterangannya Anda berikan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jika saya di sini sebagai ahli untuk memaparkan bayangkan PowerPoint terkait ilmu kedokteran forensik dan sebagaimana didapati ilmu yang saya kuasai. Bisa kita lihat, dari hasil visum et repertum atas nama patologi, ditemukan adanya kandungan liquid zat ada cairan nata yang mana menyebabkan program tubuh terdapat cairan dalam busa. Lalu pada tenggorokan itu terdapat lendir, pada paru-paru kanan terjadi kerusakan, pada jantung terjadi penyumbatan, lalu pada lambung terjadi gastroparesis, pada ginjal kanan terjadi serotis, lalu adanya gangguan keseimbangan sumber serat kolik, dan adanya pruritus. Oleh karena itu, Yang Mulia, dapat saya simpulkan pemakaian patologi karena adanya penggunaan liquid yang mengandung zat ada cairan nata. Ya, dan kami juga menemukan adanya zat nikotin dan zat lain yang terjadi cukup berlebihan sehingga muncul reaksi dalam tubuh korban, Yang Mulia. Cukup itu saja, Yang Mulia, yang bisa saya paparkan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota satu, apa pertanyaan? Tidak ada, hakim ketua. Ada, hakim ketua. Saudara ahli, apakah saudara ahli menemukan kejanggalan lain di tubuh korban selain zat ABC menekan tersebut? Sebagaimana visum et repertum ya, kami tidak menemukan kejanggalan lain selain ditemukan
Kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Mulia. Saudari Andi, sebelumnya Mulia ada jadwal lain selain jadwal Abi Jengajar, bisa saudari Ali sebutkan? Bisa, ya bisa ditanya juga ya. Zat itu terdiri dari protein glikol, gliserin, ya, zat penambah rasa, serta zat pembangkit spesifik nitrosamin atau PSMA. Mungkin itu saja. Cukup itu saja. Cukup itu saja. Cukup Yang Mulia. Kepada penasihat hukum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudari Andi, apakah di dalam tubuh putu Novi hanya ditemukan satu kandungan lipid saja? Dari hasil pemeriksaan fisika TRU ya, kami menemukan berbagai macam jenis lipid, tapi yang mengandung narkotika yang bisa terjemahkan itu hanya dari lipid sampel petri cahaya satya yudhistira. Iya Yang Mulia, di sini saya sedikit meragukan kesaksian ahli dikarenakan hal ini bertentangan dengan pekerjaan putu Novi sebagai selebgram. Kenapa Yang Mulia? Tunggu sebentar, silakan dihentikan terlebih dahulu. Dan juga seperti kita tahu bahwa selebgram lipid selalu menjual berbagai macam lipid, sehingga tidak hanya dari perusahaan terdakwa, bisa jadi dari perusahaan yang lain. Sekian Yang Mulia. Bagaimana dengan penuntut umum? Walaupun penuntut umum adalah seorang selebgram mengkonsumsi banyak lipid, akan tetapi berdasarkan hasil uji mata tertentu, banyak lipid dari terdakwa lah yang mengandung zat atau jenis ancaman golongan 1 narkotika yang lainnya. Saya rasa cukup. Untuk keterangan saudari ahli kami rasa cukup. Apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara yang bersedia untuk dipanggil kembali. Bersedia Yang Mulia. Silakan meninggalkan ruang sidang. Pada penuntut umum dipersilakan memanggil ahli selanjutnya. Juga semua ketiga dan bisa bagaimana semua dan persidangan. Silakan duduk. Pada saudara Amirah Sepanton, saudara telah disupang untuk tanggung dan saudara, maka saudara wajib memberikan kesempatan jujur dan benar-benar adanya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sempat tersebut tidak hanya mengandung aspek tak jawab dengan hukum, namun juga kepada Tuhan. Apa saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Sebelumnya apakah saudara mengandung dengan terdakwa? Tidak sama sekali Yang Mulia. Kepada hakiman, kepada saksi silakan memberikan keterangan Anda. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 114 ayat 2 subsidi pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama saya akan memaparkan unsur yang terkandung di pasal 114 ayat 2 terlebih dahulu. Di dalam pasal ini terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah setiap orang yaitu manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di mana setiap perbuatannya ini harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Kemudian unsur tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak di sini adalah perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Kemudian melawan hukum perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Kemudian unsur yang ketiga adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 gram. Kemudian unsur yang terkandung di dalam pasal 112 ayat 2 unsurnya adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Yang Mulia, saya tekankan di sini bahwa pasal ini bersifat alternatif. Mengapa demikian? Karena di dalam pasal ini terdapat kata atau yang merupakan inti delik dari unsur kedua di mana kata atau ini merupakan kata penghubung. Sekian Yang Mulia. Kepada yang anggota mohon pertanyaan. Tidak ada yang ketua. Tidak ada yang ketua. Kepada penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, apakah perkara ini memenuhi unsur pasal tersebut? Ya, benar. Cukup Yang Mulia. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara ahli, bisa dijelaskan cara Anda memahami unsur pasal ini? Apakah kata demi kata atau keseluruhan unsur pasal? Ya, di sini saya menguraikan berdasarkan kata demi kata di mana berdasarkan analisa saya pemahaman pasal ini sudah pas dengan perkara tersebut. Anda menguraikan pasal ini kata demi kata tapi bersifat alternatif. Bukankah alternatif itu harus menguraikan keseluruhan unsur pasal? Ya, sepertinya berdasarkan hukum ini tidak mendengarkan pemaparan saya bahwa di unsur kedua ini merupakan inti delik di mana di situ terdapat kata atau yang merupakan kata penghubung untuk pemilihan kata di situ. Bukankah inti delik itu harus terpenuhi keseluruhannya? Sekian Yang Mulia. Baik, pada saudara ahli, terang saudara ahli cukup. Apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara, bersedia untuk dipanggil kembali. Sangat bersedia. Baik, silakan meninggalkan ruang sidang. Pada saudara penuntut umum, apakah masih akan mengajukan alat bukti? Ya Yang Mulia, saudara ahli juga sudah menunjukkan.
Yang pertama adalah disusun RKP itu hasilnya surat perjanjian perencanaan, surat perjanjian bernopi, kontrak kerja, percakapan terdakwa dengan Jaya Wardana, percakapan terdakwa dengan Nari dan Mira, atau pemberian dan penjualan yang melihat izin pernikahan yang melihat. Silakan lagi korban. Pada terdakwa yang berkasih hukum, silakan lagi berperiksa. Silakan bagi Pak. Cukup ya, Mulia. Sidangan ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Apakah sudah siap menghadirkan saksi? Belum, Yang Mulia. Kami minta waktu selama 7 hari, Yang Mulia. Pada saudara Panitra, 7 hari tidak terserang, dan pada tanggal berapa? Kamis 16 Januari 2020, Yang Mulia. Baik, sidangan ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 9.00 WIB di tempatnya sama yang pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penasihat hukum kepada saudara terdakwa dan penuntut umum harta dan sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi jika sidang ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 16 Januari 2020, sidang pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa kembali perkara pidana dengan nomor register 142/2019/Denpasar dengan terdakwa Josias Anugrah alias Yosi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti sidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidangan ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan? 3 orang, Yang Mulia, 1 orang saksi dan 2 orang saksi ahli, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke ruang sidang. Kepada petugas, tolong hadirkan saksi Megi Mintanya di ruang persidangan. Pada saudara saksi, sebelumnya apakah saudara sudah siap? Sekarang. Siap, Yang Mulia. Silakan tampilkan kartu identitas saudara ke depan. Saya akan bertanya tentang identitas saudara terlebih dahulu. Nama Megi Wijayanti, tempat tanggal lahir Jember, 19 Mei 1994. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Bukit Tunggal nomor 75. Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Saya memiliki hubungan pekerjaan dengan Pak Josias, karena saya itu sebagai sekretaris langsung dari Pak Josias. Baik. Sebelumnya saudara akan disumpah untuk agama dan pekerjaan saudara. Apakah bersedia atau saudara untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, pada jurus sumpah akan ambil tempat. Saudara saksi sudah ketika lalu saya. Om Atta Paramawi Sesa. Om Atta Paramawi Sesa. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang benar. Yang benar. Tidak lain. Tidak lain. Daripada sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik. Pada saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari, maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benar adanya. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, tadi di sini Anda menyebutkan kenal ya dengan terdakwa. Hubungan seperti apa tadi? Sekretaris. Baik, pada hakim anggota satu ada pertanyaan. Anda, ya, Bang. Apakah benar terdakwa melakukan pembukaan cabang toko Liquid bersama Anda? Iya, benar. Pak Josi meminta bantuan saya untuk membuka cabang toko Liquid yang mana itu dibuka pada sediaan tempat di wilayah Bali agar penjualan dari Liquid itu dapat diperjualbelikan secara luas. Yang mana hal tersebut langsung ditanggungjawabkan oleh Pak Josi sendiri. Sudah cukup, Pak Gimita. Hakim anggota dua? Tidak ada. Kepada penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Dari saksi media ini, apakah benar perusahaan menyerahkan mandat kepada terdakwa? Iya, benar. Sudah kerja dalam tuntutan. Dalam kontrak kerja yang ya, yaitu antara perusahaan dan terdakwa. Bahwasanya kalau benar, perusahaan memberikan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada terdakwa yang ya. Artinya dalam hal ini, pertanggung jawaban berada pada terdakwa yang ya. Kepada saudara penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi pernah melihat Bapak Josias ini melakukan pekerjaan ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan direktur? Saya tidak pernah melihat Pak Josi diam-diam melakukan pekerjaannya karena saya itu sebagai sekretarisnya langsung. Jadi saya tahu setiap pekerjaan dari Pak Josi, yang mana Pak Josi itu setiap melakukan pekerjaan selalu minta persetujuan terlebih dahulu dari Pak Direktur. Baik, berarti Bapak Josi tidak dapat melakukan pekerjaannya ya tanpa sepengetahuan direktur? Iya. Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Kepada saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Pada
dan saudara saksi, salah saudara kami di cukup apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara itu dia akan berikan kembali. Bersedia ya, Yang Mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Pada penasihat hukum dipersilakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Pada petugas telah hadirkan saksi sendiri kami yang ini dan masyarakat Syafarika ruang persidangan. Pada saudara ahli sekalian, apakah saudara sudah siap untuk persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya silakan tampilkan kartu identitas saudara. Saya akan menanyakan identitas saudari saksi ahli terlebih dahulu. Nama Sulis Gamulyani, tempat tanggalnya Bandung 30 November 1980, jenis kelamin perempuan, alamat jalan tempat pakai setengah 65 Denpasar, agama Islam, pekerjaan dosen, warga negara Indonesia apa enggak? Betul, Yang Mulia. Baik, selanjutnya Maisa Rasha Farika, tempat tanggalnya Jakarta Selatan 1 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, alamat jalan sempat sari nomor 17 Timur Beneng, agama Islam, pekerjaan apoteker, warga negara Indonesia apa benar? Benar, Yang Mulia. Pada saudara sekalian, apakah saudara dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara akan disumpah untuk agama yang terakhir. Saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, pada disumpah, akan mengambil tempat. Kalau ahli bisa ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Dari apa yang sebenarnya. Dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu. Sesuai dengan disiplin ilmu. Yang saya miliki dan kuasai. Yang saya miliki dan kuasai. Pada saudari ahli sekaligus kabungannya akan tetap di tempat dan untuk saudari Maisa Rasha Farika silakan mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Pada saudari ahli silakan duduk. Saudari ahli, saudari telah disumpah untuk agama dan kepercayaan saudari, maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benar adanya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudari miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti tanggung jawab kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, silakan memaparkan keterangan yang Anda berikan. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan beberapa berkas yang telah saya terima dari pihak penasihat hukum, bahwasanya pada kasus kali ini itu menggunakan pasal 114 ayat 2 subsidi pasal 112 ayat 2, yang mana pada pasal 114 ayat 2 itu terdapat unsur-unsur setiap orang yang memakai mampu menampilkan diri jual, menjual, membeli, menjadi perantara dan juga beli, menumpang, menyediakan atau memiliki narkotika golongan 1 dan bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon atau juga bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 6 tahun atau pula pidana penjara paling lama 20 tahun. Lalu ada pun unsur yang terdapat pada pasal 112 ayat 2 itu adalah setiap orang yang tanpa alam yang hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dan untuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram itu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 tahun atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi di sini saya akan menekankan kepada ketiga bagian unsur dan pasal. Yang pertama itu adalah bagian setiap orang yang tanpa aturan hukum. Setiap orang di sini mengacu kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tanpa aturan hukum itu berakibat kepada perbuatan seseorang yang dilarangkan dengan undang-undang. Yang kedua itu ada unsur delik, yang mana nantinya kita artikan sebagai inti delik yang harus kita artikan seluruh isian pasal itu. Ya, lalu yang terakhir ada unsur-unsur pemidanaan yang berarti di sini mengacu kepada suatu perbuatan seseorang yang melarang dengan undang-undang yang mana nantinya akan dikenakan suatu sanksi berupa pemidanaan dan pemidanaan ini sudah diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik, sekian anggota apa pertanyaan? Tidak. Penasihat hukum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah semua unsur di dalam pasal 114 ayat 2 subsidi dari pasal 112 ayat 2 itu bersifat alternatif? Tidak, Bu. Jadi jika kita melihat lagi ke dalam pasal itu ada yang namanya inti delik atau standar delik, yang mana nantinya inti delik ini harus kita artikan secara bagian-bagiannya, yang jika saja seseorang itu melakukan suatu tindakan dan tindakan itu tidak memenuhi unsur yang bersangkutan maka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur delik yang bersangkutan. Berarti Anda menjelaskan unsur ini secara perbagian delik? Iya, betul sekali. Sekian, Yang Mulia. Baik, kepada teman-teman khusus umum, kita silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari ahli, untuk unsur pasal bagian inti
juga harus dipenuhi semuanya? Iya, gue harus dipenuhi semuanya. Loh, mengapa demikian? Padahal kan dalam pasal tersebut telah jelas ada kata apa. Kan udah saya cakap tadi, di dalam situ ada sesuatu yang diri harus kita terjemahkan secara keseluruhan. Saudara Ali, yang saya tanyakan adalah inti demikian, bukan keseluruhan pasalnya. Iya, Bu, Ibu memang tidak mengerti apa yang saya cakap di awal tadi, bahwasanya dalam suatu pasal itu ada yang namanya inti diri, dan itu harus kita terjemahkan semuanya, Bu. Yang mulia, saya meragukan keahlian saksi ini, Yang mulia. Untuk mempertegas pernyataan saya mengenai inti diri di dalam kedua pasal yang kami dakwakan untuk pernahan kami, delik tersebut bersifat alternatif karena terdapat kata atau yang mana kata atau di sini bermakna pemisahan perangkat satu dengan kata lainnya, Yang mulia. Pada saudara ahli, terang saudari kami tercukup apabila persidangan masih memerlukan terang saudari bersedia untuk kami kembali. Bersedia ya, Mulia? Baik, silakan mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Pada penasihat hukum, dipersilakan untuk memanggil saksi ahli selanjutnya. Pada petugas, tolong hadirkan saksi selanjutnya ke ruang persidangan. Silakan duduk. Saudari ahli, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari, maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudari miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengatur arti tanggung jawab kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, kepada saudari silakan memaparkan keterangan yang Anda berikan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kesempatannya, saya ingin sebagai ahli untuk memaparkan dan menanyakan PowerPoint terkait ilmu farmasi narkotika sebagaimana bidang ilmuwan yang saya kuasai. Bisa kita lihat di layar, untuk pengertian narkotika sendiri itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menghilangkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang rasa sendiri, hingga menimbulkan suatu kegantungan. Next, untuk definisi zat ABCMK sendiri itu adalah merupakan ganja sintetis atau sintetik kanabinoid, yang dimana efek itu dan dampak itu sama dengan narkotika jenis ganja. Mungkin itu saja yang mulia yang bisa saya paparkan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, hakim anggota satu, Pak, ada pertanyaan? Tidak ada, hakim ketua. Anggota dua? Ada, hakim ketua. Saudara Ali, apabila di tubuh manusia normal terdapat 17% kandungan zat ABCMK tersebut, apakah dapat menimbulkan bahaya? Baik, Yang Mulia, terkait penelitian yang membuktikan zat ABCMK itu berbahaya atau tidak, memang masih sangat jarang ditemukan. Jadi saya di sini menyamakannya dengan jenis narkotika herbal cannabis indica Indonesia yang herploid atau namanya Indonesia, yang dimana kadar penggunaannya itu hanya maksimum sebanyak 15%. Jadi zat ABCMK yang melebihi dari kadar 15% berpotensi mengakibatkan kematian. Baiklah, saya rasa cukup untuk ketua. Baik, kepada penas cukup, kita selalu mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari ahli, apakah saudari ahli setuju dengan pernyataan bahwa kematian kopi itu diakibatkan karena penggunaan liquid vape yang di dalamnya itu terkandung zat ABCAMIN aja? Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena sebagaimana informasi yang saya ketahui, Putu Nopi itu adalah seorang selebgramik yang sering mempromosikan berbagai macam jenis liquid. Dan dia juga memiliki penyakit jantung, yang dimana dia memiliki penyakit jantung itu adalah penyakit yang beresiko. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Baik, cukup, Yang Mulia, terima kasih. Pada penutup umum, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Mulia Saudari Ahli. Sebelumnya, berdasarkan hasil visum et repertum, bahwasanya penyakit dari Putu Nopi ini yang memiliki riwayat jantung. Namun, apakah dalam hal ini Saudari Ahli setuju bahwasanya kematian ini diakibatkan oleh PT yang dibuat oleh terdakwa? Saya setuju. Setuju? Setuju. Baik, saya ingin menanyakan selanjutnya, bahwasanya apakah hanya orang tertentu saja yang bisa memiliki narkotik golongan satu ini? Untuk narkotika golongan satu itu hanya boleh dimiliki dan dikuasai untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan oleh badan penelitian resmi pemerintah. Saudari Pak Jaya, saya tanyakan bahwasanya Kemenkes yang mengatur adanya zat ABCMK ini diatur pada tanggal 5 Januari 2017. Selanjutnya, terdakwa telah memiliki narkotik golongan satu ini pada tanggal 20 Januari 2017 yang diusia. Terima kasih. Pada saudari ahli, karena saudari kami ditutup apabila persidangan masih memerlukan para saudari bersedia untuk kembali. Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang sidang. Sidang ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Pada saudara terdakwa, apakah sudah siap diperiksa keterangannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan duduk ke tengah. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan semangat dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, saya akan bertanya, bisakah Anda jelaskan bagaimana cara saudara untuk mendapatkan ide untuk membuat liquid tersebut? Pada saat itu, perusahaan kami sedang mengalami penurunan penjualan, Yang Mulia. Jadi, saya dan Pak Dewa
Wardana sebagai direktur saya menyadari ide untuk meningkatkan penjualan kami. Sehingga ketemulah ide untuk mencampurkan cerita tersebut dan kami sangat yakin sekali dengan cerita tersebut dapat meningkatkan penjualan kami. Baik, kepada Hakim Mahmud satu. Sudah. Siapa yang pertama kali mendapatkan ide tersebut? Pak Jayawardana sebagai direktur saya. Pak Jayawardana, sudah cukup berdua. Baik, kepada Hakim Mahmud satu. Ada Hakim Ketua. Saudara terdakwa, apakah Anda bekerja sendiri dalam memasarkan ide tersebut? Tidak, tidak. Tentunya saya dibantu oleh Pak Direktur saya, Pak Jayawardana, dan juga para distributor saya dan bawahan saya sebagai manajemen pemasarannya. Jadi Anda tidak bekerja sendiri? Tidak. Baiklah, saya rasa cukup berkumpul. Baik, kepada penutup umum, dipersilakan kembali dengan pertanyaan. Terima kasih, Mulia. Saya ingin menanyakan kembali kepada terdakwa. Apakah benar bahwasanya ide pembuatan ini ada pada Anda? Tidak. Ide tersebut ada di Pak Jayawardana. Apakah Anda yakin? Ya, yakin. Saya yakin. Saudari Panitia, saya akan tanyakan. Bahwasanya dalam percakapan Anda dengan Dewangana, Anda mempunyai ide untuk mencampurkan tanaman tersebut ke dalam limbah dan Anda juga mengetahui bahwasanya ada zat kalau yang satu yaitu zat amis ganja. Apakah Anda ingin menarik pertanyaan perkara sebelumnya? Tidak, mungkin itu direkayasa. Maaf ya, Mbak. Hasil ini saya dapatkan dalam laptop pendapat sendiri ya, yang menggunakan hasil penyidikan yang ya. Siap. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah ketika Anda mendapatkan ide tersebut, Anda mengetahui bahwa kopi gratia yang tersebut mengandung zat abecaminaca? Tidak, yang saya tahu kopi gratia itu dapat meningkatkan cita rasa dan melibat kami, itu saja. Baik. Dari pembicaraan Anda tadi bahwa Anda tidak mendapatkan ide tersebut seorang diri, melainkan dengan direktur Anda. Bisa Anda membuktikan pembicaraan antara kalian berdua? Bisa, pada saat itu tidak saya dengan Pak Direktur saja, namun ada bagi media ini yang mendengarkan secara detail hingga keseluruhan hingga lingkup ini. Baik, berarti benar terdakwa dalam melakukan pekerjaan ini harus menjelaskan secara rinci dan harus mendapatkan persetujuan dari direktur, benar? Benar. Yang mulia, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh terdakwa, kami akan menampilkan bukti pesan WhatsApp. Yang mulia, yang mana dari pesan tersebut terdapat selalu berkoordinasi dengan direktur perusahaan dan juga kami izin menyerahkan bukti-bukti berupa kontrak kerja, surat pengangkatan, surat perintah dan juga proposal ikit yang mana hal ini membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Yang mulia, baik, silakan maju ke depan kepada terdakwa yang penuntut umum di persidangan maju ke depan. Silakan maju. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah cukup? Cukup yang mulia. Yang mulia, di sini saya ingin menanyakan satu lagi kepada terdakwa yang mulia. Saudara terdakwa sebelumnya menjelaskan bahwa ada cerita secara rinci. Saya ingin menanyakan apa yang disebut secara rinci tersebut. Maksud saya secara rinci itu, saudara terdakwa saya ingin menanyakan lagi apa yang ada maksud secara rinci tersebut. Saudara terdakwa. Yang mulia, di sini bahwasanya terdakwa menyampaikan kepada saksi sebelumnya bahwa menyampaikan secara merinci. Artinya sendiri terdakwa berbohong, yang mulia. Pada saudara sekian yang mulia. Terima kasih. Pada saudara terdakwa, bisakah Anda berikan keterangan yang jujur? Yang mulia, saya sebelumnya meminta maaf yang mulia telah berbohong di persidangan ini, yang mulia. Sebenarnya yang mendapatkan ide tersebut adalah saya, yang mulia. Saya minta maaf, yang mulia, dan sebenarnya saya tidak pernah menjelaskan secara detail dan rinci pada bos saya, yang mulia. Saya melakukan itu untuk mendapatkan bonus dari perusahaan saya, yang mulia. Ampuni saya, yang mulia. Baik, majelis hakim menghargai kejujuran Anda. Pemeriksaan terdakwa dianggap telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap bacaan tuntutannya? Belum, yang mulia. Kami memerlukan waktu 7 hari, yang mulia. Baik, saudara penitara, 7 hari dari sekarang sudah pada tanggal berapa? Kamis 23 Januari 2020, yang mulia. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 9.00 WIB di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Pada saudara terdakwa serta penuntut umum harap ada sidang tahap tadi bagi kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 23 Januari 2020, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa mengenai perkara pidana dengan nomor register 142 2019/PN/Denpasar dengan terdakwa Jensen Hamgira LSBC saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apa dalam keadaan sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Pada penuntut umum yang penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Sesuai dengan catatan persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.
kepada saudara penuntut umum apakah sudah siap bacaan tuntutan ya? Siap yang mulia. Baik, silakan bacaan tuntutan dan kepada terdakwa dan penasihat hukum harap menyimak dengan sesama. Jadi begitu yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan surat tuntutan nomor akta perkara 142 dari Pitus dari 2019 dari PN Denpasar. Ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat, terdakwa serta tim penasihat hukum yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati, seterusnya dan seterusnya, setelah menguraikan dakwaan dikeluarkan di hubungan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Sepanjang fakta persidangan ada suatu rasa pemahaman bagi tentang lain yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya, sehingga dalam demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atasnya dan hakim dinyatakan bersalah serta harus dibebas dari tindak perbuatannya. Namun sebelum kami melanjutkan tuntutan hukuman dari terdakwa, kami membuka alasan-alasan yang meringankan dan meringankan terdakwa. Satu, terdakwa telah mengingkari kejujuran dan kebenaran untuk menghindari melepaskan perbuatannya. Dua, tindakan terdakwa bertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya wilayah Kota Denpasar. Meringankan, terdakwa tidak bersopan di persidangan. Dua, terdakwa mengakui tindak pidana yang dilakukannya. Tiga, terdakwa belum pernah dihukum. Dengan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan peraturan undang-undang yang berhubungan perkara ini, kami selaku penuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa dan menghenti perkara atas nama terdakwa Joshua Sundar. Pres Joshi memutuskan satu, menyatakan terdakwa Joshua Sundar Joshi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan perintah melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Pemberi Pidana Mati 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dua, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membeli, menerima atau menyalakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman beratnya lebih 1 kg. Tiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joshua Sundar Joshi dengan pidana selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tuntutan dan denda sebesar Rp13 miliar. Empat, pidana penggantian penjara terdakwa ditambah pembayaran denda pidana penjara 1 tahun. Empat, lima, menetapkan pidana setelah dibacakan. Demikian juga ketika bacaan kemudian kami serahkan kepada pidana bersaksi. Semoga bisa tidak berikan kepada bertindak dan terima kepada Tuhan yang menguasai dalam hal ini meneruskan perkara ini. Dan pasal 20 ini lagi 2020 penuntut umum Muhammad Hasan Lutfi SHMH dan Rizky Amelia SHMH ditentangi di dengan saya dan mulia. Baik, silakan penyebutan. Pada saudara terdakwa Pak Sudah Marfi. Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan pembelaan? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana tersebut? Iya yang mulia, kami dapat sangat segera yang mulia. Panitera 7 hari dan sekarang dia berada tanggal berapa? Kamis 30 Januari 2020 yang mulia. Sidang ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 9.00 WIB di tempat yang sama yaitu pengadilan negeri Denpasar. Dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum kepada saudara terdakwa dan penuntut umum harap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi dengan sidang ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2020, sidang pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 142 garis miring 2019 garis miring Denpasar dengan terdakwa Joshua Sundar gelar diskusi saya yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap di persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap di persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dalam penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, diteruskan bacaan nota pembelaannya. Terima kasih, Yang Mulia. Ini berdiri. Silakan. Nota pembelaan pledoi dalam perkara pidana nomor 142 garis miring 2019 garis miring Denpasar. Atas nama terdakwa Joshua Sundar dan Joshi. Selanjutnya dalam telah dibacakan. Sebelum pledoi disampaikan terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas diberikan kesempatan kesehatan dan semangat kepada kita semua. Terusus kepada penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan nota keberatan pledoi yang terdakwa Joshua Sundar dan Joshi atas tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 31 Januari 2020.
Dari pengertian tersebut, penjara 20 tahun merupakan bentuk hukuman yang tidak bisa dikenakan kepada terdakwa. Karena terdakwa tidak melakukan kejahatan serius mengingat tentang melakukan perbuatan tersebut atas perintah perusahaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menerima dalam mengabulkan atau pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Dua, menyatakan tuntutan penuntut umum pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai tuntutan yang dinyatakan batal berhukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. Tiga, membubarkan keseluruhan perkara ini kepada negara. Empat, menerima segala bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Lima, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. XXY bahwa demikian akan dari kami sampaikan. Hormat kami di penasihat hukum terdakwa di buku Adewa dan SKMA dan Indonesia Kesatika SKMA di tanda tangan ini. Jadi nyerah saja, Nang, ya? Silahkan maju, Tuhan. Badan Hukum Umum bagaimana akan melakukan keberatan? Iya yang mulia, kami meminta waktu 7 hari ya. Baik, panitera 7 hari dari sekarang jadwal berapa? Kamis 6 Februari 2020 ya mulia. Apakah penetapan tersebut ada jadwal sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 pukul 9.00 WIB di tempat yang sama itu pengadilan negeri Denpasar dengan agenda sidang pembacaan TPK oleh penuntut umum kepada saudara penuntut umum serta terdakwa akan disidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi jika sidang hari ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Kamis 13 Februari 2020 sidang pengadilan negeri Denpasar dengan nomor perkara 142 garis kecus garis 2019 garis PT Pasar dengan terdakwa Jessica Nugra Alifiosi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa Pak dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum yang tengah cukup apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan praktik oleh penuntut umum. Pada saudara penuntut umum di persidangan bacaan praktiknya. Terima kasih. Izin berdiri. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Replik dalam perkara pidana nomor sidang perkara 142 garis 2019 garis PN Denpasar. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum serta hadirin sidang yang kami hormati. Setelah kami mempelajari dan mencermati nota pembelaan saudara penasihat hukum, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan dari keseluruhan barang bukti yang disita telah terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum bahwa terdakwa Josias Anugrah alias Josi memenuhi unsur pasal yang dakwaan untuk umum. Dan selanjutnya dianggap akan dibacakan bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan telah diperiksa bukti saksi yang saling kesesuaian surat dan keterangan terdakwa maka akan didapatkan petunjuk-petunjuk dan selanjutnya dianggap akan dibacakan berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa pengadili dan mengurus perkara ini untuk 1. Mengasuh dari pembelaan yang diperoleh saudara penuntut hukum 2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini untuk tetap dilanjutkan demikian tanggapan kami atas nota pembelaan saudara penuntut hukum hormat kami silakan maju ke depan. Sekarang berlipat. Pada saudara penasihat hukum, apa akan mengajukan keberatan? Iya, yang mulia, kami minta waktu 7 hari, yang mulia. Baik, pada panitera 7 hari, dan sekarang di pasal berapa? Kamis 13 Februari 2020, yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal sidang lain? Tidak ada, yang mulia. Persidangan ini akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 13 Februari, pukul 9.00 WIB, tempat yang sama yaitu pengadilan di Denpasar. Dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum kepada saudara penuntut umum serta terdakwa terhadap segala tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi bagi sidang hari ini yang akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Kamis 13 Februari 2020 sidang pengadilan di Denpasar memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 140 garis miring 2019 garis PN Denpasar dengan terdakwa Josias Anugrah alias Josi yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa apa sehat? Sehat yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum kepada saudara penasihat hukum silakan bacakan dupliknya. Baik, izin berdiri yang mulia. Duplik tanggapan penasihat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana nomor register 142 garis miring 2019 garis miring PN Denpasar atas nama terdakwa Josias Anugrah alias Josi. Selanjutnya dia akan telah dibacakan bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari penuntut umum, maka kami akan memberikan tanggapan poin-poin sebagai berikut. Satu tentang surat dakwaan bahwa berdasarkan bukti nomor 717 garis 2019 garis MNF 128 garis kasus yang diberikan oleh penuntut umum mengenai pembelian yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata karena pekerjaan dari perusahaan PT Cahaya Satya
dengan agenda pembacaan putusan, namun sebelum itu majelis hakim meminta waktu 7 hari untuk membuat putusan. Pada saudara kali terakhir, 7 hari kira-kira dari bulan tanggal berapa? Kamis 20 Februari 2020, yang mulia. Baik, apakah pada tanggal tersebut ada jadwal segala lain? Tidak ada, yang mulia. Sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 9.00 WIB di tempat yang sama yang pengadilan di Denpasar dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada saudara penuntut umum serta terdakwa akan sidang tanpa dipanggil kembali. Beritahu ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi bikin sidang hari ini yang akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Kamis 20 Februari 2020 sidang pengadilan di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 142 2019 garis ke Denpasar dengan terdakwa Josia satu garis Josi saya nyatakan kepada terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa apakah sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap menjadi sidangan? Siap yang mulia. Kepada penuntut umum dengan penasihat hukum apakah sudah siap menjadi sidangan? Siap yang mulia. Sesuai dengan catatan dan sidang terdahulu sidangan ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pada saudara terdakwa penuntut umum dan penasihat hukum harap menyimak dan selam ya. Putusan nomor register 142 garis khusus garis 2019 garis KN Denpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa Josia Sanugra, tempat tanggal lahir Denpasar 10 Juni 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pulau Nias nomor 43 Pulau Denpasar, agama Katolik, pekerjaan wira swasta. Terdakwa berada dalam tahanan Polda Bali sejak tanggal 4 November 2019. Selanjutnya. Menimbang bahwa dari kesalahan yang sudah terdakwa lakukan, majelis hakim berpendapat terdakwa pantas mendapatkan sanksi hukum pidana penjara. Menimbang bahwa dengan bertitik dari aspek yuridis, aspek pidana itu sendiri, aspek tindak pidana narkotika, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis, aspek filsafat pemidanaan secara pre atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, sosial justice, maka majelis hakim berpendirian bahwa tentang jenis dan namanya hukum yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam keputusan di bawah ini, pertimbangan majelis hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional, namun dalam ini majelis hakim tidak setuju dengan hukuman seumur hidup karena dilihat dari hal-hal yang mengingatkan terdakwa Josia Sanugra alias Josi. Menimbang bahwa menerapkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku dengan pidana narkotika bertujuan agar pelaku atau masyarakat tidak melakukan kejahatan narkotika dan memberi efek jera karena pidana penjara merupakan pidana yang pantas untuk dijatuhkan untuk pelaku. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa beserta penasihat hukumnya, tuntutan pidana dari penuntut umum, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan negara, perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan generasi anak muda untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. Hal meringankan, terdakwa berlaku sopan dan terus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menyajukan pidana kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan dari segala segi aspek bagi kepentingan masyarakat, negara, maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri. Menimbang bahwa dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan meringankan di atas, maka majelis hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak, patut, setimpal, dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dalam tahapan ke-1 dan ke-2. Penuntut umum yang terbukti di persidangan memperhatikan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. Baik, kepada saudara terdakwa yang bersyarat untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Josia Sanugra alias Josi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memberi, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg. Sebagaimana diatur kajiannya pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana 15 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam rutan dan denda sebesar Rp13 miliar atau pidana pengganti selama 1 tahun penjara. 3. Menetapkan barang bukti berupa selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Kesemuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam berkas perkara terpisah dari perkara ini. 4. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp5.000. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Februari oleh kami Muhammad Tejo Pak Awad SKMH sebagai ketua, Muhammad Jumat Rabi SKMH dan juga anak SKMH masing-masing kapal kita. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh hakim ketua tersebut didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Ida Arifah Yadi Faisal sebagai panitia pengganti pengadilan negeri Denpasar dengan dihadiri penuntut umum kejaksaan negeri Denpasar Muhammad Esa Nurudin SKMH dan Rizky Amelia SKMH. Terdakwa Jessica Nugraha serta penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim dan panitera tersebut ditandatangani. Pada saudara terdakwa selamat duduk. Apakah saudara menerima putusan tersebut atau pikir-pikir terdahulu atau ingin mengajukan upaya hukum banding? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum bagaimana? Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa yang merasa keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sekian persidangan pada siang hari ini. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan selama persidangan. Om Shanti Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.